Lalalala, aku mau beli takjil dulu, guys. Di warung Bu Lilis. Nah, Bu Lilis, aku di sini Bu Lilis, ngapain lihat ke sana, kocak. Aku mau beli, Mbak. Nah, hai, mau beli apa? Aku jual roti 6.000. Ibu Lilis jual banyak nih. Kita beli roti, oke, terus kita beli pai labu. Kita beli kue juga dah. Sama apa ya? Botol air. Nah, oke. Oh, botol airnya lagi satu, Bu. Oke, sip. Aku tadi bawa satu stek emerald, sekarang sisa 16, guys. Aku borong dagangan Bu Lilis ya. Oke, mungkin kita bakalan pulang aja, guys. Ini udah panas banget ini, guys. Jam 3 soalnya, guys. Oke. Nah. Loh. Ngapain, Bambang? Wih, duduk-duduk udah pakai baju busana muslim aja lu, Bambang. Lagi ngapain, Bambang? Baca Quran apa? Apa itu, Bambang? Lagi hafal ceramah. Wah, iya ke Bambang. Mau ceramah di mana lu, Bambang? Tugas sekolah ya, Bambang ya? Ntar malam Bambang mau ceramah di masjid. Oh, siap-siap-siap, Bambang. Aku ikut deh, aku lihat, Bambang. Habis sholat terawih. Habis sholat terawih apa sebelum sholat terawih, Bambang? Iya, sebelum. Iya, oke sih, Bambang. Siap-siap. Nanti aku liatin, Bambang, oke? Nah, udah hafal nggak? Udah mahir nggak lu, Bambang? Udah pro. Oke sih, Bambang. Siap. Yaudah, Bambang. Aku masuk dulu, Bambang. Nah, nanti malam kita ketemu lagi, Bambang. Oke? Sip. Oke, guys. 2 jam kemudian. Wah, aku harus buru-buru pergi nih, guys. Pergi sholat tarawih ya. Soalnya mau lihat Bambang lagi ceramah, guys. Di masjid ya. Oke, OTW. Wah, udah mulai, guys, ceramahnya ya. Oke, sip. Kita duduk deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bambang. Pak, duduk, Pak, duduk. Jangan bengong-bengong gitu, Pak, duduk, Pak. Bambang mau membawakan ceramah berjudul puasa. Duduk aku tenang banget nih, guys. Widih. Jadi di bulan puasa itu kita nggak boleh makan sama minum. Iya, Bambang, betul sekali. Tapi kalau kita makan kue ijo, puasanya nggak batal. Loh, gimana nih? Villagernya langsung pergi. Bentar. Loh, kok bisa sih? Loh, sesat nih si Bambang nih. Kok kalau makan kue ijo nggak batal? Wah, ajaran sesat si Bambang, guys. Wah, harus disuruh turun sih nih si Bambang, guys. Tapi makannya habis buka ya. Apa sih Bambang? Aduh, kirain apa kue ijo. Ternyata makannya pas buka puasa ya, guys ya. Oh, iya. Ya gimana mau batal, udah buka, guys. Jangan lupa minumnya Marjan. Apa nih promosi kah ini, Bambang? Sekian dari Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sih, Bambang. Lu ceramah pengelawak, Bambang. Wah, kelar juga, guys, terawihnya ya. Gimana, Bambang? Terawihnya, Bambang? Aman. Oke sih, Bambang. Bambang udah dapet paraf Pak Ustaz. Oh iya, oke sih, Bambang. Berburu paraf ya. Bang, tadi puasa Bambang hampir batal. Wah, kenapa tuh, Bambang? Kok bisa? Iya loh, soalnya azan zuhur sama azan maghrib mirip, Bang. Gimana ya? Pengen ku ketok nih si Bambang. Jadi lo minum pas azar, Bambang? Hampir. Apa coba? Ya emang mirip, Bambang, kocak. Gak jelas ini, Bambang. Mending gua pulang dah. Untung Bambang sadar. Aduh. Kebiasaan, guys, si Bambang ya. Ada-ada aja, guys, kelakuannya tiap hari, guys. Oke, guys, jadi seperti itu ya. Apa sih lu, Bambang? Pada video kali ini kita bakalan men-showcase dan mereview add-on dari Irel Gamer, teman-teman ya. Nah, di sini mungkin saya bakalan tunjukin dulu kepada kalian add-onnya, guys. Nah, di sini saya sudah pasang nih add-on Ramadan 2023, teman-teman ya. Creator by Irel Dev. Selamat menunaikan ibadah puasa 2023, teman-teman ya. Oke, wah, ini add-onnya keren sih, teman-teman ya. Oke, sip, Bambang. Lu ngapain, Bambang? Godain Bu Lilis. Godain Mbak Lilis. Lih, Bambang, lu ngapain? Kirain apa? Lu ngapain bu wudu, Bambang, di situ, Bambang? Gak ada air, tayamum lu, Bambang. Oke, guys. Nah, mungkin saya mulai dari ini deh. Dari fitur add-onnya ini,
yang dimana kita bisa puasa di Minecraft, teman-teman ya. Oke, di sini saya bakalan contohin nih guys. Ini kan masih siang nih guys. Nah, sekitar jam berapa nih? Jam 11.12 teman-teman nih. Nah, lihat tuh. Oke, dan yap, di sini kita bakalan coba beli di Mbak Lilis nih, kita beli roti. Nah, dan di sini saya bakalan makan roti nih. Oke, kita makan teman-teman. Loh. Nah, ini nih ada pemberitahuan nih. Kamu sedang puasa sekarang. Apakah kamu yakin ingin membatalkannya? Dan di bawah sini ada pilihan lanjut puasa atau batal puasa. Nah, jadi sekarang di Minecraft kalian bisa puasa, guys ya. Nah, kalau kalian pilih lanjut puasa, nah ya kalian tetap puasa, teman-teman, kalian tetap nggak bisa makan gitu kan. Wah, Bambang batal puasa sih, Bambang, guys. Oke, sip, jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya bakalan coba deh batal puasa deh. Nah, oke, di sini saya contohin aja ya. Nah, kamu tidak berkomitmen untuk berpuasa. Oke, jadi kita udah bisa makan ya. Jadi seperti itu, guys. Oke, dan kayaknya bentar, di sini kita bakalan kembali berpuasa dulu, teman-teman. Nah, ini saya kembali berpuasa nih. Nah, dan juga di sini kalau kalian lihat makanan bakalan ada notifikasinya nih. Loh, bentar. Bakalan ada pemberitahuannya kayak tadi, guys. Nah, aku lihat makanan nih. Nah, pemberitahuannya nih sama. Nah, batal lanjut puasa. Nah, kalau kalian lihat doang bakalan ada pemberitahuannya lagi, guys. Nah, ini makan cherry nih. Bakalan ada pemberitahuannya lagi, guys. Oke, sip. Saya nggak mau batal puasa ya. Saya tidak tergoda sama kue yang sana, guys. Dan kalau di sini kita bakalan setting timenya jadi malam. Nah, sekarang kalian bisa makan, teman-teman. Silahkan buka puasa waktu maghrib. Nah, tuh kalian udah bisa makan ya. Oke, jadi seperti itu, guys. Kalian udah bisa puasa dan berbuka puasa di Minecraft, guys. Loh, Bambang, jangan bakar petasan ya, Bambang ya. Oh, cek si Bambang, guys, malah bakar petasan, guys. Nah, di sini saya bakal beralih ke fitur yang lainnya, teman-teman ya. Nah, kita ke masjid dulu deh, Bambang. Ayo, ayo, ayo. Nah, di sini ada masjid nih, guys. Nah, ini masjidnya dari add-on-nya juga ya. Kalian bisa spawn sendiri, guys, dengan cara kalian tinggal ambil blueprint nih. Nah, ada blueprint 1 atau masjid 1 dan juga blueprint 2 masjid 2, guys. Nah, jadi masjid 1 itu masjid yang kecil. Nah, kita bakalan coba spawn. Kita build di sini. Nah, jadi prosesnya nge-build di sini, guys. Nah, jadi prosesnya ini sekitar 1 menit, guys ya. Nah, dan ini masjid yang kecil dan ini masjid yang besar. Kalau kalian pengen buat masjid yang besar, kalian pakai masjid 2 ini, guys, blueprint masjid 2 ya. Dan ya, durasi pembuatannya itu atau buildnya itu lama juga, guys, untuk masjid 2 ini, guys, yang besar ya. Proses pembuatannya itu 5 menit, guys. Lama juga ya. Bambang main petasan, kocak. Mending masuk sholat, Bambang. Ayo, ayo, ayo. Daripada lu main petasan, Bambang. Nah, ini nih fitur yang aku suka dari add-on IRL, teman-teman. Di sini kita bisa sholat, guys. Oke, sip. Di sini kita bakalan coba nih sholat nih ya. Nah, di sini kita bakalan jadi imam nih. Imamnya si Bambang. Kalian tinggal interaksi aja sama sejadahnya. Kalian Loh, apa sih Bambang, kocak? Gimang ngerusak si Bambang. Apa, Bambang? Apa, Bambang? Oh, berwudu dulu. Oh iya, guys, kita lupa berwudu ya. Ayo, Bambang, sini sini sini, jangan di situ, kocak. Ini ada kerannya di sini, Bambang. Oh iya, guys, berwudu dulu ya. Itu Bambang ngancurin sajadah imam, kocak. Kita taruh dulu, guys, sajadah imamnya ya. Nah, oke, guys, kita berwudu dulu. Nah, oke, kita nyalain airnya, kerannya. Habis itu kita wudhu, guys. Dengan cara kalian tinggal komen aja di bagian chat wudhu. Otomatis kalian bakal wudhu nih. Nah, wudhunya itu animasinya aku lihat sesuai banget, guys. Dari cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, muka, tangan sampai siku, kepala, telinga, dan juga terakhir kaki, teman-teman ya. Wih, keren loh, guys. Animasinya, guys, aku suka, guys. Nah, jangan lupa matiin airnya. Oke, sip. Nah, saatnya sholat, Bambang. Kamu mau jadi imam, Bambang? Nah, di sini kita bakal coba sholat subuh, teman-teman, dengan 2 rakaat. Nah, ini sholat 2 rakaat. Oke, sip. Langsung rukuk, teman-teman. Ayo, Bambang. Allahu Akbar. Duduk, sujud, berdiri lagi. Wah, sesuai banget, guys. 2 rakaat ya, 2 rakaat, teman-teman, ya.
Nah, ini rakaat terakhir. Nah, langsung salam, guys. Oke, sip. Keren, keren, keren. Tapi kok ada yang aneh ya, Bambang ya? Aku dapat hal yang aneh loh, bentar. Kita coba bakalan sholat lagi, teman-teman ya. Nah, dan di sini kayaknya salamnya salah deh, teman-teman ya, animasinya. Seharusnya ke kanan dulu, baru ke kiri. Oke, tapi nggak apa-apa lah, keren, keren, keren. Bisa sholat, guys. Oke, dan di sini kita bakalan coba lagi. Di sini kalian bisa 3 rakaat sholatnya, yaitu sholat maghrib. Di sini 4 rakaat. Nah, oke, sip. Keren, keren loh. Ini selesai. Oke, dan juga duduk bisa nih. Dan juga doa sambil duduk, guys. Wih, bisa tidur ya, Bambang ya? Coba, Bambang, tidur, tidur. Coba tidur. Oke, sip. Oke, jadi seperti itu, guys. Kalau kalian pengen pakai animasinya itu tanpa menggunakan sajadah, kalian bisa juga, guys. Kalian bisa kasih komen di chatnya itu, kalian help dulu. Di sini kalian bisa lihat nih, puasa buat komitmen untuk berpuasa, wudu untuk wudu, duduk untuk duduk. Nah, ini nih, komen-komen untuk animasi-animasinya nih. Ini tadi nih, tidur, doa sambil duduk. Nah, oke, sip. Oke, dan di sini juga yang keren itu ada Al-Qur'an, teman-teman. Nah, ini nih Al-Qur'annya. Nah, di sini kalian bisa langsung baca Al-Qur'annya nih. Nah, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Wah, kayaknya ini semuanya surahnya lengkap deh. Nih, sampai An-Nas, guys. Wah, kayaknya lengkap nih surahnya, guys. Nah, jadi kalian bisa baca juga nih. Nah, ini sama dengan ini ya, artinya ya. Wih, keren-keren. Ini Al-Fatihah. Wah, keterangannya juga ada nih. Artinya pun ada juga ya, lengkap pokoknya, guys ya. Keren-keren, keren. Nah, kamu mau ngaji, Bambang? Ini tak taruh tuh. Nah, kesip. Nah, dan cara ngajinya itu, Bambang, kalau di ini, di stand tempat ini, tempat Al-Quran ini, kalian harus pakai stick, teman-teman, untuk ngebacanya ya. Nah, itu Bambang, stick. Kalau kalian langsung klik kanan gitu atau langsung interaksi gitu, kalian langsung ambil Al-Qur'annya gitu loh. Oke, jadi seperti itu, guys. Dan yep, di sini juga ada sajadah, ada 3 jenis sajadah, biru, hijau, dan merah. Dan juga ada kotak amal nih. Kotak amalnya kalian bisa naruh apa aja sih di sini, guys. Kotak amalnya naruh Al-Qur'an pun boleh, guys. Stick boleh, guys. Dan ada suaranya tuh. Cengkring, cekring. Oke, dan juga di sini ada beduk. Untuk bunyiin beduknya ini kalian perlu pakai stick, guys. Nah, tuh. Kalau kalian nggak pakai stick nggak bisa, guys. Kalau kalian pukul hancur, guys, beduknya ya. Nah, jadi kalian pakai stick, guys, untuk pakai beduknya ini ya. Oke, sip. Jadi seperti itu, guys. Ada juga keran yang bisa nyala nih airnya. Nah, dan juga di sini ada sirup marjan, teman-teman ya. Nah, ini. Sirup marjannya ada 3 rasa nih. Ada rasa koko pandan, ada melon, dan juga mocha, teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa tuang juga nih sirupnya di gelas, guys. Nah, di sini kita bakalan tuang di gelas. Nah, widih. Dan di sini kalau kalian tuang terus sirupnya, nah sirupnya ini bisa habis, guys. Nah, Bambang langsung duduk tuh di depan tuh. Oke, Bambang, minum semua, Bambang, minum. Oh, udah habis, Bambang. Ini deh melon, melon, melon. Oke, sip, habis juga nih melonnya nih. Nah, dan juga botol kacanya yang habis juga ada, guys. Wih, keren ya. Sip, sip, sip. Ini nih, rasa mocha, Bambang. Marjan rasa mocha. Oke, sip. Nah, jadi seperti itu ya. Bambang, ini lama-lama diabetes lu, Bambang. Minum manis-manis mulu lu, Bambang. Habis lu berapa gelas diminum sama si Bambang, guys. Oke lah, guys, jadi seperti itu ya. Untuk add-onnya nih banyak fitur-fiturnya. Yang aku suka sih fitur-fitur animasinya, guys. Nah, animasi sholat, wudhu, duduk, doa, itu yang paling aku suka, guys. Dan juga aku lihat ini masjidnya keren, guys. Wih, mantap ya. Oke, guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang add-onnya ini, kalian langsung aja cek link di deskripsi untuk nonton video Bang Airl-nya langsung. Nah, di situ juga kalian bisa download add-onnya, guys ya. Oke, guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, sip, Bambang. Wih, doa ya, Bambang ya. Doa. Wih, doa untuk turunkan hujan. Oke, sip. Langsung turun hujannya, guys.